apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya, teh botol Sosro. Untuk Muara Seberut, itu akan tergeser pagi jam 5:30 hari... dengan TPS-nya itu hari Selasa pagi, bergeser untuk 4 desa, Madobak, Tutonan, Lepet, sama Munte, karena ada 2 desa daerah terjauh, 3 desa daerah terjauh. Untuk Muara Seberut itu akan bergeser pagi jam 5:30 hari Rabu tanggal 14. Rabu tanggal 14. Berarti yang untuk desa-desa terjauh itu memang berangkat satu hari menjelang pemungutan suara? Satu hari menjelang pemungutan suara, ya. Okay. Karena ada TPS terjauh dari masing-masing desa. Boleh tahu, Bang, untuk DPT dan TPS kita di Seberut Selatan ini ada berapa? Kalau TPS itu ada 40 TPS. Ada 40 TPS. Kalau DPT-nya lebih kurang sekitar 6.200-an. 6.200. Bang, ada desa terjauh tadi yang Abang katakan, itu nanti untuk distribusinya menggunakan apa? Untuk Matotonan dari kecamatan kita pakai mobil. Turunnya nanti di Desa Madobak. Dari dermaga Desa Madobak kita naik pompong. Itu estimasi waktu? Estimasi waktu kalau dari kecamatan naik mobil itu sekitar 1 jam. Dari Madobak ke Matotona itu sekitar 1,5 jam naik pompong. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.